Jumpa lagi bersama Kanja di sini. Di depan saya ini sudah ada Vario 125 terbaru 2022 ya. Dan untuk tahun perakitan 2022 ini ternyata tidak ada perubahan pada Vario 125 tipe CBS ini. Yang membedakan hanya tahun perakitan saja ya. Jadi di tahun 2021 ini di nomor rangka mesinnya terdapat angka MK, sedangkan untuk tahun perakitan 2022 ciri-cirinya menggunakan huruf NK ya. Berbicara soal harga, Vario 125 ini dari PT Astra sendiri terbagi menjadi dua tipe. Untuk tipe terendahnya yaitu ada di depan saya, merupakan tipe CBS, dibanderol dengan harga Rp22.225.000. Sedangkan untuk tipe tertingginya Rp22.985.000. Warnanya tipe CBS dibagi menjadi dua, yaitu warna hitam dan warna merah, menggunakan warna glossy ya. Tuh merahnya seperti itu. Sedangkan untuk tipe ISS-nya dia menggunakan warna dop. Pilihan warnanya itu ada dua, yaitu hitam dop dan putih dop, seperti tampak di belakang. Dan khusus untuk yang tipe ISS terdapat warna matte blue ya, dan itu merupakan warna special edition dan menggunakan pelek berwarna gold. Untuk semuanya itu, untuk semua Vario yang lainnya masih menggunakan pelek berwarna hitam. Untuk harganya sendiri dia selisih 100.000, bandol dengan harga Rp23.085.000 OTR Jawa Tengah. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa keluhan yang ada di Vario 125 tipe CBS ini ya. Yang pertama ini dari segi kontaknya. Untuk tipe CBS ini hanya mendapatkan dua kunci seperti ini, berbeda dengan tipe CBS ISS-nya yang sudah dilengkapi dengan remote answer back system ya, yang fungsinya untuk mencari posisi pada saat di parkiran. Tipe Vario 125 belum dilengkapi dengan power charger ya. Jadi untuk kiri kanannya di sini hanya dilengkapi dengan indera ganda seperti ini. Untuk keluhan yang ketiga ini berada pada dek depannya. Jadi jarak CD sampai ke belakang ini terlalu sempit ya. Berbeda dengan Beat ataupun Scoopy yang sudah agak lebar. Jadi untuk membawa barang bawaan seperti gas maupun galon itu gampang. Lanjut ke keluhan yang sering dialami yang nomor 4, yaitu terdapat monoshock ya untuk Vario ini, jadi belum menggunakan double shock seperti ini. Selanjutnya keluhan yang nomor 5 yaitu pada sistem pengereman ya. Untuk Vario ini masih dibekali dengan sistem pengereman tromon. Dan selanjutnya yaitu ukuran bannya. Ini untuk ukuran ban belakang ini 90/90 ring 14, katanya terlalu kecil ya dibandingkan dengan bodinya yang gambot seperti ini. Untuk ukuran bannya masih terlalu kecil. Untuk keluhan yang ketujuh yaitu lampu sennya ya. Katanya untuk lampu sen sendiri di sini rawan patah ya. Untuk keluhan selanjutnya yaitu joknya. Untuk joknya sendiri di sini katanya kurang empuk ya. Apabila kita pertama duduk itu memang empuk, tapi kalau kita melakukan perjalanan jauh itu lama-kelamaan itu akan merasakan bahwa joknya ini kurang empuk ya. Dengan di sini juga untuk bagasinya berkapasitas 18 liter. Untuk pembelian daerah kami nanti akan mendapatkan dua pasang spion, satu yang nyala atau LED ya, dan satunya yang biasa atau bawaannya. untuk kapasitas tangkinya juga 5,5 liter. Bagian bawahnya ini terdapat behel berbahan besi berwarna hitam dop. Kurangan selanjutnya yaitu sudah tidak dilengkapi dengan kickstarter lagi ya, atau kickstarter manual, karena untuk Vario 125 ini sudah dilengkapi dengan indikator aki pada speedometernya. Jadi kalau menurut saya kickstarter itu penting ya, apabila akinya ini sudah mengalami kerusakan, itu untuk menyelahnya atau mengangkat awalnya itu harus diselah ya. Berbeda kalau ini, kalau tidak ada kickstarternya, jadi kita hanya mengandalkan indikator yang ada di speedometernya, indikator akinya ya. Jadi nanti kalau akinya itu udah ada kerusakan atau perlu ganti, dia akan memberi sinyal. Dan katanya juga untuk cover safety-nya ini bunyi gredeg-gredeg ya, walaupun sudah dibersihkan. Itu salah satu keluhan untuk Vario ini. Dan katanya juga untuk spakbor dan bannya ini tidak lurus ya, tapi teman-teman itu nggak usah khawatir karena nanti bisa di setel, bisa lurus lagi ya. Dan itu mungkin kena gesekan pada saat pengiriman, speedometernya ini ngeblank ya. Nah, hitam ini adalah warna yang paling laris ya untuk tipe CBS-nya. Dapat 12 keluhan untuk Varionya. Yang pertama, dapat 12 keluhan untuk Vario 125 ini. Yang pertama, belum dilengkapi dengan power charger. Yang kedua, untuk kontaknya dia masih menggunakan kontak manual, berbeda dengan tipe CBS-nya, berbeda dengan tipe ISS-nya yang sudah menggunakan remote answer back system. Terus ketiga, dek bagian bawahnya terlalu sempit. Keempat, suspensinya masih menggunakan suspensi monosok. Kelima, rem belakang masih pakai rem tromol. Ban belakangnya terlalu kecil ya dibandingkan dengan bodinya yang sudah besar. Terus untuk sen Vario 125 ini terpisah yang rawan patah, juga joknya yang keras, jadi belum empuk ya. Yang ke-9, tidak adanya selahan manual atau kickstarter. Yang 10, gredeg pada cover safety-nya. Dan yang ke-11, spakbor yang tidak lurus dengan bannya. Yang terakhir, speedometernya itu ngeblank ya. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya berikan mengenai Vario 125 CBS. Wassalamualaikum warahmatullahi